Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Arifin Nur dan Muhammad Supian Akbari rencananya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin di hari terakhir pendaftaran, Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan calon ini mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang masing-masing memiliki 5 kursi di DPRD Banjarmasin. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Arifin Nur dan Muhammad Supian Akbari rencananya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin di hari terakhir pendaftaran Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan calon ini mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang masing-masing memiliki 5 kursi di DPRD Banjarmasin. Bakal calon wali kota Banjarmasin Arifin Nur wetakuni Prima TV tengah hari Senin 26 Agustus 2024 memedakan proses pendaftaran ke KPU Banjarmasin nantinya akan dilakukan setelah melaksanakan sholat asar di Masjid Hasanuddin Majdi Janasan Basri Banjarmasin Utara. Prosesi pendaftaran ujar Arifin Nur dilakukan berjalan batis dari masjid menuju kantor KPU Banjarmasin dengan didampingi istri serta sejumlah anggota partai politik. Bersama di sholat asar di Masjid Hasanuddin itu sama-sama jalan kaki ke KPU. Ada iring-iringan enggak? Ada iring-iringan enggak? Jalan kaki aja kan. Ya mungkin mempersiapkan pakai bahadrah kah, bawa becak kah. Belum ada apa-apa. Yang mengirimkan dari partai-partai politik akan hadir tadi. Ya bisa, insyaallah mudah-mudahan nanti partai politik karena ini kan hari-hari kami juga ada pertemuan dengan beberapa partai politik untuk melakukan program penyiaran kami ini. Loh ada semacam kayak deklarasi dulu, misalnya tuh, langsung mendaftar aja, gitu. Karena ada dua partai politik yang sudah siap bisa tuh kewajibannya, nah itu yaitu partai PDIP 5 kursi dan Demokrat 5 kursi. Nah, jadi mudah-mudahan itulah mengiringi kami untuk bisa mengantarkan kami mendaftar di KPU. Dan mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus kami lengkapi sesuai dengan peraturan KPU, dan itu ini diperiksa setelah sampai pemberkas kami sampai ke bulan September depan. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin akan membuka masa pendaftaran bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin di Pilkada Serentak 2024 mulai 27 sampai 29 Agustus 2024.